kasus kematian akibat virus COVID-19 resmi menembus 100.000 jiwa. Berdasarkan data yang kita himpun dari Satgas COVID-19, 100.000 jiwa. Berdasarkan data kematian akibat virus COVID-19 resmi menembus 100.000 jiwa. Berdasarkan penyebaran virus corona memang sudah terjadi, tapi bukan berarti kamu harus pasrah dan berdiam diri. Walaupun kita tidak boleh panik, tapi kita tetap harus siaga dan berjaga-jaga. Penyebaran virus corona bisa kita kurangi. Selain menjaga kesehatan, ada beberapa hal penting lainnya juga yang perlu kamu jaga. Ini dia beberapa hal yang perlu kamu jaga selama menghadapi virus corona. Apabila kita terpaksa keluar rumah, wajib pakai masker sesuai himbauan pemerintah. Sering mencuci tangan dengan air sabun setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu atau handuk bersih. Menjaga jarak dengan orang yang batuk atau bersin setidaknya 1 meter dari orang lain. Untuk yang masih sehat, jangan menyentuh wajah, karena tangan bisa memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut. Jika kita sedang di luar dan tidak ada sabun, bisa pakai hand sanitizer. Sebisa mungkin untuk tetap di rumah sesuai himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai penularan virus corona. Tapi tidak sedikit juga orang yang merasa jenuh lantaran harus diam di rumah. Padahal kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat di rumah.